Maju depan dengan Vector. Ini tapi Vector seperti insert orang ke Dominic. Bakal jadi targetnya oleh Vector. Tidak, Vector berangkat sprinting. Maju depan dengan Vector. Ke belakang sini Vector. Akan datang ke belakang sini Vector. Kalau secara pribadi sih, gue udah kenal lama dengan Backdoor. Orangnya kayak gokil, terus easy going, yayan orangnya welcome. Backdoor mungkin orangnya nyantai lah, nggak pernah nggak panik pas di permainan. Jadi kita ke kitanya juga enak. Dia itu gampang berbaur, asik orangnya, nggak baperan. Asik. Orangnya asik, juga dia rajin belajar. Karena kami lihat dari niat dia buat di apa di AOP, kita lihat dia spam terus sampai hampir top 1. Ya dari sana kita udah lihat lah niat dia buat jadi pro player udah kelihatan. Biasanya kalau lagi rundingan terus kita pilih-pilih player, entah itu side lane, mid lane atau jungle yang mau direkrut baru, itu biasanya ada keraguan di masing-masing dari kita. Tapi entah kenapa pas Backdoor itu nggak ada sama sekali keraguan, kayak ya udah om, all in aja kita. Kita lihat dari Backdoor kenapa, karena dia rajin spamnya, mau belajar gitu, terus pengalamannya juga ada. 90% tipikalnya Yayan itu mendekati dengan apa yang dibutuhkan DG, ciri khasnya DG, gameplay dan lain sebagainya. Dan gue lihat dia punya ketekunan, dia punya niat, dia punya apa namanya, dia punya harapan di esports ini, dan dia ngelakuin itu dengan baik. So menurut gue Yayan adalah pilihan yang paling tepat. Kalau dari segi permainan, bagus, dia mainnya bagus. Ya mungkin emang dia nunjukin sih semangat dia untuk kembali lagi ke dunia kompetitif. Karena dulu kan dia sempet enggak dimainin juga sama tim besar. Terus alhasil dia keluar dari Liga ASL, terus dia mulai lagi dari awal. Ya dia buktiin dari situ kalau dia tuh layak buat main di Liga-Liga tinggi. Permainan Backdoor cukup bagus sih. Emang dia udah berpengalaman juga kan, dulunya sempat masuk ASL juga. Cara permainannya cukup menarik sih, dari cepet tangannya juga. Dari ke gameplaynya udah jangan ditanya lah, top 1 top 1 Indo dia. Sempat pegang top 1 server Indo juga. Menurut gua Backdoor udah sekelas pemain ASL yang lainnya sih. Malah insting dia buat jungle menurut gue udah cocok buat main di ASL. Ya lanjutin lah chemistry-chemistrynya, tapi jangan lupa juga untuk tim SFI, dia selalu ngajari kita tentang banyak hal lah. Terus ya kompakin lagi dengan DG Sport. Buat Yayan, sering-sering latihan terus sama kita, jangan lupa juga bagi waktu gak selalu sama DG terus gitu ya. Jadi harus bisa bagi waktulah. Saya bangga gitu punya kapten kayak Yayan, gak sombong, suka ngajarin kita main. Semoga Backdoor sukses selalu lah.